Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yertan Channel. Perjalanan kali ini saya mau menuju ke Pinus Tilu Pangalengan. Ini salah satu tempat yang lagi viral di TikTok karena ada camping ground terbaru di tengah hutan pinus dan di pinggir sungai, teman-teman. Tapi perjalanan menuju ke lokasi ini agak hancur ya. Lumayan lah, bikin badan agak remuk. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman. Kita sekarang lagi mau menuju ke Pinus Tilu, salah satu tempat yang lagi viral, teman-teman. Camping ground terbaru di Pangalengan. Camping ground di pinggir sungai, terus di dalam hutan pinus. Keren lah pokoknya. Ini kayaknya udah deket dah. Oh, itu tuh kayaknya tuh di atas. Itu masuk area ini, Kampung Singkur, Pangalengan. Oh, bisa rafting juga di sini. Keren. Kakak itu gitu di karti. Oh, langsung aja labat imah. Ya, ya siap. Men motor unggul bayar parkiran unggul di tempat ada yang ngajagi segitu. Ya, siap. Mun gitu ya, Pak. Mun, Pak. Helm biasa simpeninnya. Ya. Mun, atur nuhun, Pak. Untuk parkir motor dan parkir mobil di sini cukup aman, teman-teman, karena ada penjaganya dan cukup luas juga ya buat banyak pengunjung yang mau parkir di sini. Dan sebelum kita mulai perjalanan, kita isi perut dulu dengan Indomie. Nah, ini sungainya, teman-teman. Sungai ini itu adalah sungai yang suka dipakai rafting oleh para pengunjung yang rafting dari Situ Cileunca sampai ke Kampung Singkur. Itu perjalanannya sekitar 5 kilo lah kalau nggak salah. Dan biaya raftingnya itu Rp150.000 per orang. Halo pagi guys. Kali ini saya berkunjung ke tempat yang lagi viral. Tempat apa itu? Pinus Tilu Pangalengan. Ini camping ground terbaru di Pangalengan. Keren nih, camping groundnya ada di pinggir sungai. Bagus, di dalam hutan pinus lagi. Itu depan saya itu ada sungainya tuh. Keren. Ini saya berdua sama si bebek tuh. Atau si ini janjian sama teman saya satu lagi, Said Wahid. Tapi nggak tahu dia datang atau enggak. Yuk lanjut dulu dalam. Tap. Ini nih camping groundnya nih. Tenda di pinggir sungai. Gila, keren nggak coba? Kalau kata Wibet mah, it's cool. It's cool. Mari kita dekati yang it's cool itu. It's cool. Ini camping groundnya nih, teman-teman nih. Tuh. Waduh, keren ya. Keren banget ya. Nah, teman-teman yang mau camping di sini, harganya itu kalau nggak salah 600.000 atau 650.000 lah, dan itu bisa masuk 5 sampai 6 orang ya, teman-teman. Tapi pendaftarannya harus lewat online.
dan itu pun harus booking beberapa hari sebelumnya karena tempat ini selalu penuh dari Senin sampai Minggu itu selalu penuh teman-teman. Jadi harus cepet-cepetan kita bookingnya lewat online teman-teman.